again. Love this moment, yeah. AC-nya pun masih khas Malang Raya, yaitu cukup dengan kipas ini aja. Karena Jawa Timur, khususnya Kota Malang, Kota Batu, masih dingin. Begitu kata Sobat Budiasa. Halo Sobat Utusan TV, ketemu lagi dengan saya nih. Nah, mobil kali ini adalah mobil Daihatsu Grand Max. Warna dasarnya sebenarnya hitam, cuman ini dikombinasi dengan stiker warna merah. Kemudian di grill juga dikasih stiker warna merah. Dan di angin-angin radiator ini ya, nah aksesoris bawah ini juga dikasih stiker warna merah. Untuk ban sudah dikasih wheel dop, simple sih. Nah, masih pakai ban kaleng, pelek kaleng, dan ban dari Bridgestone. Seperti mobil-mobil yang lainnya, di sini juga ada perisai kolong, terbuat dari besi aluminium untuk pelindung kecelakaan. Sehingga kalau nggak sengaja menyerempet motor, motornya nggak sampai masuk ke kolong dan keprindes ban belakang. Beliau juga anggota CPM, Community Pickup Malang Raya, dengan nomor punggung 39. Untuk aksesoris belakang, ada balutan krom. Kemudian ini juga sudah di custom ya, yaitu bentuk seperti ini, memanjang, fungsinya adalah rem, mundur, dan lampu reading. Customnya simple tapi memanjang lebih elegan. Untuk audionya masih standar. Kemudian untuk cover jok sudah disesuaikan dengan warna dasarnya, warna stiker yaitu merah. Dashboard juga dibalut dengan stiker warna merah, dan di sini persneling sudah memakai tongkat. Nah, kurang lebih penampakannya seperti itu. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe, like, dan komentar, dan pastikan Anda melihat keindahannya lebih jauh. Mobil Daihatsu Grand Max hitam, dan check it out.